Oke. Okay. Siap-siap, Bu, nanti listari. Boleh hari ini hari Kamis, 17 Jun. Ya. BM berapa? BM1. Ibu, ada siapa dengar? Asal-asal. Ini tumpul. Okey, nampak slide Ibu? Nampak. Okey, nampak slide Ibu? Nampak. Okey. Kalau slide tak bergerak, kamu beritahu cikgu eh, slide tak bergerak. Okey. Sekejap. Okey, selamat pagi semua. Okey, pada hari ini kita akan belajar kata hubung. Okey, berkaitan dengan video semalam. So, hari ini cikgu bagi penerangan tentang kata hubung. Okey, so kamu kena catat dalam buku BM1. Okey, nampak? Nampak. Kata hubung. Okey, dia bergerak. Okey, apa dia kata hubung? Kalau kamu dah tonton video semalam, siapa boleh bagi penerangan kata hubung? Kata hubung ialah perkataan apa? Kamu boleh faham konsep hubung tu, makna hubung tu pun dah boleh terangkan. Kata hubung ialah perkataan yang menghubungkan ayat. Okey, menghubungkan ayat dengan ayat, frasa dengan frasa, ayat dengan ayat. Okey, itu dah betul lah tu. Kata hubung ialah kata yang menghubungkan frasa, frasa tu ialah perkataan dengan perkataan, atau ayat dengan ayat. Okey, maksud ayat kecil dengan ayat induk, ayat induk dengan ayat kecil. Okey, so kamu tulis itu. Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan. Kata lain pada hubung ialah gabung. Menggabungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau ayat dengan ayat. Okey, salin tu. Boleh nampak? Boleh nampak tak? Boleh. Okey, salin. Kata hubung, maksud dia ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau ayat dengan ayat. Okey, so ada tiga kaitan dengan hubungan itu. Okey, jelas. Okey, itu definisi dia. Bila orang tanya apa dia kata hubung, kamu katakan menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau ayat dengan ayat. Okey. Terdapat tiga jenis kata hubung. Okey, kata hubung ni ada tiga jenis. Okey, siapa boleh sebut satu? Semalam kalau kamu tengok video semalam, ada diterangkan
tiga jenis kata hubung. Yang pertama, kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan. Gabungan. Ah. Okey, bagus. Siapa? Siapa boleh jawapan? Adani. Adani. Okey, bagus Adani. Gabungan. So Adani ada tonton dan dia ingat. So yang pertama ialah kata hubung gabungan. Betul? Okey, yang kedua? Kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan. Okey, bagus. Siapa bagi tu? Kata hubung pancangan. Okey, yang kedua kata hubung pancangan. Yang ketiga? Kata hubung berpasangan. Okey, kata hubung berpasangan. Bagus. Eh, berpasangan ni maksudnya dia ada dua. Ada dua pasangan ni, dua. Bukan satu, dia ada dua. Okey, so tiga. Tiga kata hubung yang perlu kamu tahu. So, benda ni kamu akan bawa hinggalah kamu ke tingkatan lima akan belajar tentang ni. Okey. So, sekurang-kurangnya kamu tahu apa dia. Okey. Kata hubung, ada tiga jenis. Kata hubung gabungan, kata hubung pancangan, kata hubung berpasangan. GPB. Okey. Dah, Salim? Dah. Okey. So, ada tiga. So, kita akan lihat apakah yang dimasukkan gabungan, pancangan dan berpasangan. Kita pergi kepada gabungan. Apakah yang dikata gabungan? Okey. Soalan situ. Kata hubung gabungan ialah menggabungkan dua ayat yang setara. So mestilah ada dua ayat. Kalau tak ada dua ayat macam mana nak gabungkan? Menggabungkan dua ayat yang setara. Setara tu bermaksud kedua-dua ayat merupakan ayat utama. Dua ayat yang utama, dua ayat yang penting kita nak gabungkan. Okay, menggabungkan dua ayat yang setara, iaitu kedua-dua ayat merupakan ayat utama. Okey, contoh. Beberapa contoh kata hubung. Okey, so kamu buat kolom sini. Okey, 4-2. Buat kolom 4-2. 4 laju, 2 bintang. Sebab ada 8 eh, kita nak bagi 8 contoh kata gabung. Okey, guna pembaris lah buat kolom tu. Guna pembaris. Okey, siapa boleh bagi satu contoh? Contoh yang pertama atau dan. Okey. Dan ya, atau pun betul. Cikgu pilih sini dan dulu. Dan. Dan ni maksudnya bersama kan. Ali dan Abu. Saya dan mak dan ayah. Ini ada dua okay, bersama. Okey. Okey, atau. Atau ni bermaksud kena buat apa? Kalau orang tu cakap atau, maksudnya dia bagi apa? Dia bagi apa? Dia suruh kita buat pilihan. Dia suruh kita buat pilihan. Kena pilih lah. Nak merah ke biru? Merah atau biru? Kaya atau miskin? Rajin atau malas? So, pilih lah. Nak rajin ke nak malas? Nak berjaya atau nak gagal? Okay. So, atau. Yang ketiga, tetapi. Tetapi. Tetapi ni dia berlawanan sifat dia.
Contoh, biasanya orang yang gemuk, orang yang gemuk kuat berlari ke tak kuat berlari? Tak kuat berlari. Tak kuat berlari kan? Perlahan. Tapi kita kata Ali gemuk tetapi berlari laju. So berlawanan. Berlawanan daripada sifat dia. So kita kata tetapi. Tetapi. Okay. Orang yang kaya. Orang kaya sepatutnya dia boleh sedekah, buat sedekah banyak-banyak. Tapi dia kedekut. Jadi dia kaya tetapi kedekut. Dia berlawanan sikap dia. Berlawanan daripada sifat asal. Okey, yang ketiga, sambil. Sambil. Okey, sambil ni maksudnya buat apa? Sambil. Apa boleh bagi penerangan sambil? Buat berapa kerja dia buat? Dua. Dua kerja dalam satu? Dua kerja dalam satu masa. Bagus. Buat dua kerja dalam satu masa. Dia ada buat dua kerja dalam satu masa. Okay. Makan sambil bercakap. Dia makan untuk dia bercakap. Dia buat dua kerja tu. Makan sambil bercakap. Nonton sambil makan. Nonton televisyen, tengok bola sambil dia makan. Okey. Okey, seterusnya. Malahan. 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 Ini penambahan. Penambahan. Sudah. Dia dah ada satu lagi, dia dah ada satu sifat, dia tambah lagi sifat tu. Berlebih-lebihan. Kata dia malas. Malahan. Taklah malas. Malahan degil. Jadi berganda-ganda dia punya sikap tu. Dia malas, malahan, degil. Taklah malas, degil. Okey. Seterusnya kemudian. Kemudian. Kemudian tu maksudnya selepas buat sesuatu. Selepas buat sesuatu tu dia lakukan sesuatu. Kemudian. Kemudian yang ketujuh, lalu. Okey, apa biasa lalu dengan sambil? Sambil tadi dua kerja dalam satu masa. Lalu. Ramai yang keliru ni. Sambil dengan lalu. Lalu ni. Sedih-sedih. Dia makan lalu tidur. Apa maksud, dia tu? Dia dah dulu kerja, dia makan lalu tidur. Lalu tu bermaksud apa? Lalu apa boleh jelaskan? Siapa boleh jelaskan lalu? Macam selepas dah buat satu kerja, dia buat kerja yang kedua. Okey, sepatutnya dia buat kerja, dua kerja secara berturut. Lepas tu dah selesai, dia buat kerja yang lain pula. So dia makan, dulu dah habis makan. Lepas tu dia tidur. Okay. Makan lalu tidur. Okay. Pulang rumah lalu mandi. Dia tak, dia biasa dengan sambil. Sambil ni dia buat dua kerja dalam satu masa. Okay, yang ke-8 akhir sekali kita ada serta. Serta. Okay, serta tu maksudnya bersama. Buat secara bersama. Okey. Okey, jelas eh? Nampak eh? Nampak tak slide? Nampak. Okey, nampak eh? Slide tu. Okey, seterusnya eh? Kita lihat pula contoh ayat. Kita bagi beberapa contoh ayat. Ini cikgu nak pilih ada dua ayat. Ali membaca buku.
Ayat yang kedua, kakak membaca buku. So ada dua ayat sini. So kita tu dia kata menggabungkan. Ali membaca buku satu ayat. Ayat kedua, ini dua silap ni. Kita tulis satu pula, dua. Kakak membaca buku. So ada dua ayat. Ayat ni setara sama. Maksudnya ayat yang setara merupakan ayat utama. Kita nak beritahu Ali baca buku, kakak pun baca buku. So kita nak gabungkan, kita nak gabungkan ayat ni kita guna, kita boleh guna kata hubung gabungan. So apa yang sesuai? Dan. Dan. So macam mana nak buat? Ali. Ali dan kakak membaca buku. Okay, so tulis itu. Ali dan kakak membaca buku. So inilah maksud dia kata hubung. Itu diterangkan sini dan ialah kata hubung dua ayat jadi satu ayat. So kita kena pilih kata hubung yang betul. Okay. So ini contohlah. Itu Salim. Itu mudah. Kata hubung tu, kata hubung gabungan ni senang. Okay. Yang penting kamu faham penggunaan bila masa dan atau tetapi sambil malahan kemudian lalu dan serta. Okay, aku dah terangkan tadi apa maksud kata hubung ni. Okay. So jelas? Ada nak tanya? Jelas. Ada nak tanya? Ada tak faham? Tak ada. Okay. Jelas. Tetapi tadi untuk apa? Untuk dua sifat. Perbezaan sifat. Perbezaan daripada sifat asal. Okey, sambil tadi dua kerja dalam satu masa. Okey, lalu dua kerja yang dilakukan berturut-turut. Okey. Lah. Atau tu kalau ada ini, kena pilih. Biasanya dia ayat tanya. Ayat tanya. Awak nak ke sekolah atau pulang? So, ayat tanya. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada kata hubung yang kedua. Kata hubung pancangan. Please. So, kata hubung pancangan ni dia ada dia ada tiga jenis. Ada tiga jenis tapi tak pun susah. Senang nak ingat. Okey, apa yang pertama? Kalau kamu dah lihat video semalam, apa yang pertama? Kau ingat? Apakah kata hubung pancangan yang pertama? Yang. Okey, yang tu contoh dia, nama dia apa? Nama dia ada tiga jenis kata hubung pancangan. Ingat, relatif. Yang tu ialah relatif. Pancangan relatif. Okay. Maksud dia menghubungkan ayat utama dengan ayat kecil relatif. Dia menghubungkan ada satu ayat utama dan satu ayat yang kecil. Dia ada ayat utama dan ayat kecil. Jadi dia gunakan yang. Okay. Satu saja kata relatif iaitu yang. Biasanya ada satu saja yang relatif gunakan yang. Yang. Bukan sayang. Yang. Okey. Nampak Aslan? Gerak? Nampak. Nampak. Salim. Okey. Kita gunakan perkataan yang untuk menghubungkan ayat utama dengan ayat yang kecil. Okey. Contoh di sini. Contoh yang menggunakan kata pancang relatif. Okay, dia ada dua ayat. Ali membeli buku. Lepas tu, kita beritahu lagi
Buku itu buku sains. Itu ayat pertama di situ, Ali membeli buku. Ali membeli buku. Lepas tu ayat kedua dia nak beritahu buku yang dia beli, buku itu buka. Buku sains. Kau buka dulu. Itu macam mana nak, nak gabungkan? Kau turun. Oh Ahmad eh, bukan Ali, sorry. Ahmad. Ahmad membeli buku, buku itu buku sains. Mana dia? Adalah. Okey, macam mana nak gabungkan? I nak buka sekolah ni. Macam mana nak gabungkan kata relatif diam? Cuba boleh, cuba. Saya. Okey. Apa tadi? Habis. Ahmad yang membeli buku sains. Ahmad yang membeli buku. Ahmad yang membeli. Hey. Kurang tepat tu. Saya. Okey. Ahmad yang membeli buku sains itu. Ahmad yang membeli buku sains itu. Okey, betul juga. Ada siapa nak cuba lain pula ayat dia? Saya nak cuba cikgu. Okey. Buku buku yang Ahmad beli itu buku sains. Buku yang Ahmad beli itu buku sains. Okey, betul. Okey. So yang tepat buku yang dibeli oleh. So kita guna dibeli oleh sebab ini kata nama kedua kan. Okay. Buku yang dibeli oleh Ahmad itu buku sains. Bila ada kata nama Ahmad ni, kita gunakan dibeli oleh. Yang dibeli oleh Ahmad itu buku sains. Kata ganti nama ketiga kan, ketiga nama orang. Okey, so guna dibeli oleh. Okey, dapat Salim? Dapat. Okey. Kerja cikgu. Okey, ini yang dikatakan kata hubung pancangan relatif, iaitu yang. Satu saja eh. So relatif ni yang. Dah cikgu. Okay, semua dah? Belum. Hafiz, Ilham dah salin dulu. Belum. Kita tunggu Hafiz, Ilham. Sebab dia selalu lambat. Hafiz, dah sudah lho. Hafiz kata sudah, kita buka slide. Dah. Dah, Hafiz dah. Okay, kita pindah kepada yang kedua. Yang kedua kata, ingat? Kata hubung pancangan komplimen. Bagus. Apa ni? Dani? Sikin. Hah? Sikin. Sikin. Ha, okay. So sikin dah boleh hafal lah. Kata hubung pancangan komplimen. Okay. Komplimen. Okay. So tadi ayat besar pada ayat kecil. Compliment pula dia terbalik. Compliment ni dia terbalik dengan kata pandangan relatif. Okay, dia terbalik. Tadi besar kepada kecil,
5 ni dia terbalik. Jadi terbalik jadi apa? Menghubungkan ayat kecil kepada ayat utama. Ayat kecil pula digabungkan kepada ayat utama. Menghubungkan ayat kecil kepada ayat utama. Ni apa tu? Kena buka phone lah. Okey. Bunyi tak ada kan? Tak ada. Okey. Kita pakai dua device je bunyi. Okey. Ada dua. Kalau tadi relatif satu, ya. Untuk compliment yang sering digunakan ialah untuk dan bahawa. So ada dua eh. Untuk bahawa. Dua kata compliment yang sering digunakan ialah untuk dan bahawa. So dalam kadang-kadang kita nak buat karangan, nak buat penulisan, kita ada gunakan kata untuk dan bahawa. So, jangan guna dua-dua. Untuk, bahawa. Okay. Bahawa, untuk. Tak boleh lah kalau nak guna dua-dua sekali tu tak boleh lah. Okay. Contoh ayat menghubungkan pancangan yang menggunakan hubungan pancangan komplimen. Contoh sini. Semua orang mesti tahu. Ini ayat yang kecil. Apa yang perlu tahu? Hidup di dunia ini sementara saja. Itu ayat yang utama. Dia nak beritahu hidup di dunia ini sementara saja. Jadi dia nak gabungkan. Semua orang mesti tahu bahawa hidup di dunia ini sementara sahaja. Okey, jelas eh? Semua orang mesti tahu bahawa hidup di dunia ini sementara sahaja. Dah, cikgu. Okey. So yang kedua, contoh untuk biasanya dia di depan. Untuk berjaya, kamu mesti berusaha dengan gigi. Tu ada dua ayat situ. Berjaya, kita mesti nak berjaya. Jadi kalau nak berjaya, mesti berusaha. Okey. So, untuk berjaya, kamu mesti berusaha dengan gigi. So, gabungkan guna compliment. Untuk. Okay, siap? Belum. Hafiz, Ilham. Dah. Okay, dah. Hafiz siap.
tapi silam siap lu. Kita tulis satu. Nah, satu. Satu Farsyah siap lu. Zatul, siap. Dah siap. Okey, dah siap. Okey, sebenarnya kita tengok yang ke pancangan keterangan. Okey. Apa dia? Ingat keterangan ni maksud dia ialah menghubungkan ayat kecil yang menjadi keterangan kepada ayat utama. Dia sama jugalah macam yang dokumen tadi. Okay. Okay, contoh kata hubung pancangan keterangan. Okay, so sini ada agaknya ada 9. Ada 9 ada 3 kolom. 3 kali 3, 9. Okay, contoh ketika kalau supaya ketika tu maksudnya ketika saya itu ketika dia datang, ketika tu maksudnya macam semasa kalau tu saya datang kalau tidak hujan. Okay, kalau apa maksud dia? Dia ada pilihan lah. Kalau hujan dia tak datang, kalau tak hujan dia datang. Kalau supaya contoh ayat saya makan supaya kenyang, dia untuk buat sesuatu tu ada sebab. Okey, contohnya hingga ni dia belajar hingga larut malam. Sampai. Hingga tu maksudnya sampai. Berkaitan dengan mana masa lah. Berapa lama dia belajar? Dia belajar hingga larut malam. Okey. Kemudian kita ada apabila. Apabila. Kita ada sebenarnya 4 kala. Kemudian kita ada semoga. Kemudian ada sekiranya. Kemudian akhir sekali kita ada walaupun. Yeah.
Okey, siap. Dah. Okey. Api siap? Dah. Okey, so kita pergi contoh ayat. Mereka akan ke pekan sekiranya hujan teduh. Ini penggunaan sekiranya. Okey. Okey, itu maksud dia menggabungkan ayat kecil menjadi keterangan ayat utama. Okey, ayat kecil dia mereka akan ke pekan. Bila beri pekan sekiranya hujan teduh. Gariskan, eh? Gariskan. Zahira. Datang Zahira. Kenapa lewat Zahira? Zahira, bawa masuk. Zahira. Dia tutup mic dia, cikgu. Ha. Dalam kelas dah tak nak cakap. Online pun tak nak cakap. Okey. Dapat Salim? Dapat. Dapat, eh? Dapat. Okey, air sekali. Apa dia? Kata hubung yang ketiga ialah gabungan dah. Kata hubung panjangan dah. Yang ketiga. Apa tadi? Berdua-dua tadi apa? Kata hubung berpasangan. Okey, bagus. Kata hubung berpasangan. Sebut saja berpasangan. Dia mesti ada dua-dua. Okey. Lelaki dan perempuan. Kiri dan kanan. Okey. So kamu tulis itu contoh kata berpasangan. Kita terus kepada contoh, eh. Kita terus kepada contoh. Kita ada baik dan mahupun. Baik lelaki mahupun perempuan. Okey. Okey. Kita ada lain yang kedua, tak payah selak, eh. Bawah dia. Baik, baik. Sama juga. Baik. Baik perempuan, baik yang tinggi, baik yang rendah. Ada juga perkataan baik, bukan baik. Ada lagi, bukan sahaja malah. Ini nak menunjukkan sikap yang berlebih-lebih, yang tambah-tambah. Dia bukan sahaja pandai, malahan rajin. Rajin rajin menolong. Okay. Taklah pandai rajin. Dia bukan sahaja pandai. Malahan. Malahan apa? Tampan. Kan? Macam Iwan, kan? Mana dia, Ego? Iwan, kan? Bukan, Akif, Ego. Bukan sahaja pandai. Malahan. Tampan. Betul. Ipan ada lah Ipan. Lama tak ada Pak Ipan. Ipan ada. Apa dia ke? Ipan. Kamu, kamu nampak slide tak? Tak nampak lagi? Tak nampak. Apa masalah? Eh? Entah. Masalah internet. Kamu guna apa, eh? Handphone? Eh? Tablet. Tablet? Ah. Apa masalah tak boleh tengok? Tak apa je ke. Macam biasa saya minta kerja kat Iwan je lah. Tak ada sembilan tu. Tak ada sembilan. Setiap kali kalau buat live memang kamu tak nampak slide. Hmm. Muka cikgu nampak? Nampak. Slide tak ada? Cikgu kan saya memang nampak. Dulu nampak. Sekarang tak nampak pula. Tak tahu kenapa. Oh, dulu nampak? Dulu masa nampak. Ada setting kamu tu kena betulkan balik lah setting. Mungkin setting tu ada problem tu. Ada. Kamu boleh buka PowerPoint ke? Takkan tak ada PowerPoint. Bukan masalah PowerPoint. Kamu pergi setting lah, saya ingat. Setting, cuba tengok cek balik. Okay.
So, ayah kamu cek lah. Cek boleh setting kalau live. Mana tu? Okay. Entah. Entah. Tak datang, entah tidak. Kan? Entah ada ke, entah tidak. Kamu datang tak? Entah. Entah. Okay, sebenarnya kita ada jangankan pun. Jangankan pun. Ini maksudnya bersama lah, berdua bersama. Jangankan Ali. Alia pun tak ada. Okay. Kemudian kita ada kian-kian. Semakin ni macam kadang semakin dah, semakin. Kian hari, kian malam. Kian hari semakin malam. Okay, itu hari. Sebenarnya ada banyak kan, ya? Tapi kita ambil 2, 4, 6 macam tu. Sebenarnya ada banyak lagi. Apa nanti kamu bila kamu buat baca, kamu akan jumpa ayat-ayat kata hubung pasangan. Okey, contoh sini, ini nama dia pasangan, ada dua. Ali bukan sahaja pintar dalam pelajaran, malah sangat aktif dalam bersukan. Ali bukan sahaja pintar dalam pelajaran, malah sangat aktif dalam bersukan. Okay. Dia dah pandai, bukan sahaja pandai, ada orang pandai tapi tak bersukan. Ali ni dia pandai dan dia aktif dalam bersukan. Kan? Macam Muhammad Hafiz Iqbal. Kan apa dia? Pandai lepas tu pandai bersukan. Kenapa Liz? Bukan apa? Berbasikal. Gambar dia naik basikal. Okay, siap? Dah. Okay. So, habis dah. Habis tiga. Habis kita belajar tentang tiga kata hubung. Pertama tadi apa? Pertama. Kata hubung. Kata hubung gabungan. Yang kedua. Kata hubung pasangan. Kata hubung pancangan. Kata hubung berpasangan. Okay, pancangan tadi ada tiga. Apa dia? Pancangan relatif. Pancangan komplimen. Komplimen. Pancangan keterangan. 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 Bagus. Semua ingat. Semua ingat ni sampai sekolah. Okay. Semalam juga cikgu ada bagi latihan kan? Ada. Siapa orang dah buat? Saya. Saya dah buat dah. Buat dalam buku? Buat dalam buku ke? Buat dalam kelas? Blok! Ini buku! Buat dalam apa? Ya, busuk. Tak basuh, merah. Okay. Bawa busuk lagi lah. Siapa pula? Siapa? Dah letak dekat baju. Musuh okay. Mantap lah. Okay, kata hubung. Yang pertama. Kata hubung. Gabungan. Gabungan. So, tu dia ya. Kamu kena buat carta pokok ini. Buat ini dipanggil carta pokok. Buat ini. Tadi kita tulis nota. Ini kita pindahkan kepada carta. Itu satu kemahiran ni. Daripada nota, kita buat carta. Ada orang tak suka baca nota. Dia suka tengok carta. Jadi sini kata hubung.
Kata hubung dia boleh bagi pada tiga gabungan. Okey. Jadi tulislah senarai lah contoh tadi. Yang cikgu bagi tadi. Gabungan ada dan atau atau sambil mana kemudian tu sambil sambil malah senarai. Okey. Ini dipanggil carta pokok eh. So daripada carta ni kita dah tahu dah. Kata hubung, yang pertama gabungan. Kode gabungan dan atau tetapi sambil malahan. Okey. Yang kedua? Pancangan. Okey, pancangan ni bagi contoh je. Dia tak nak jenis-jenis lagi, dia nak bagi contoh je. Pancangan, bagilah contoh. Kali ni pancangan selektif yang kemudian pancangan komplimen ada dua tadi apa? Bahawa untuk. Itu pancangan keterangan panjang kan? Bagi dah contoh. Ketiga. Jadi? So ini yang kamu buat dipanggil kata pokok eh? Lagi. Daripada nota tadi kita pindah kepada grafik. Sebab ada murid yang tak suka baca nota, dia suka tengok grafik. Okey, yang ketiga ialah berpasangan. So, dia nak lima juga. Baik mahupun. Baik-baik. Baik-baik. Bukan sahaja malah. Bukan sahaja malah. Entah-entah. Entah-entah. Jangankan. Pun. Banyak kan? So jangankan pun. So lengkaplah grafik eh. Okey. Habis. Lepas tu dalam tu cikgu suruh buat ayat kan? Nah. Setiap yes. Buat ayat. So buat ayat kamu. Kalau tengok dalam video sini kuota semalam ada contoh ya. Okey. Habis. Okey. Okey. Cikgu bagi satu quiz quizzes. Kamu akan jawab. Sekejap, cikgu cuba bagi link. Sekejap, cikgu saya buka quizzes. Cikgu lupa nak ambil link dia. Sekejap. Link dia cikgu hantar kat mana? Cikgu kejap lagi, cikgu akan bagi dekat chat, ruang chat eh. Sekejap eh. So, quiz ni tentang kita belajar ni kat tubuh. Ada 20 soalan. Dah ke cikgu? Belum, sabar. Sudah bapak sabar. Okay, be fine. Kalau itu.
Okey. Empat. Boleh. Okey, cikgu dah hantar dekat puan chat. Cikgu, saya tak boleh tekan. Siapa? Saya membagi zombie Azman. Yang lain boleh? Boleh. Okey. Boleh. Okey, Rizwan, cikgu hantar WhatsApp kan? Okey. Tadi ya. Cikgu masuk, cikgu. Ah, masuk, jawab. Siapa dah, cikgu? Dah boleh masuk. Okey, cuba jawab. Rizwan, cikgu hantar pakai WhatsApp. Okay, siapa yang dah boleh masuk, terus jawab. Okey, Rizwan, cikgu dah hantar kat WhatsApp. Wow, cepatlah weh. Enter your name, you guys. I am. Ah. Tulis nama eh, tulis nama. I Zack A M. Where are we? Wah, ui zamula boss. Apa pis ni, cikgu Mizu? Tak dia. Mizu. Apa ni? Resume the game with one of his band. Oh, lah, kau dah pernah buat? Pernah? Tapi tu kenapa kau tak habiskan resume-resume? Mana ada? Resume one day. Sebab lagi pasangannya. Kami yang mana kau kata umum? Kami akan ke sana esok. Tulilah. Atau. Atau ke? Kamu dah bagi kau ni dah ni semangat ni. Amat dapat nombor satu, quiz ni tekan kau tak boleh? Huh? Ha? Ha? Kalim kau ni ke quiz? Tengok. Father told me when I just was the child. He's a boy. Sabar. Go, tak boleh masuk, cikgu. Kenapa, cikgu?
Dah, cikgu. Boleh dengar suara cikgu? Boleh dengar suara cikgu? Boleh. Oh, betul. Okey. So, kamu dah jawab. Nanti cikgu akan bagi dia punya keputusan. Cikgu dah jawab cikgu. Ya? Dah jawab. Okey. Cikgu harap semua dah jawab. Siapa tak jawab, cikgu akan bagi link dalam. Kalau tak ada buku yang satu buat dalam game 2. Okey. Okey, so cukup untuk hari ini. So kita akan bersambung pada minggu depan hari Selasa. So jaga diri. Dah siap cikgu. Di rumah. Okey, so kita akan stopkan rekod. Sebelum itu kamu bolehlah bersembang dengan kawan kamu. Ibu bagi masa lah untuk kamu bersembang so. Okay, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.